Pak Tebas, kenapa mukanya ringsek begitu? Lu pikir mukanya itu penggorengan apa ringsek? Tuh kan, marah-marah. Kenapa sih? Gua dapat SP dari Pak Arya. Pak Tebas, namanya juga nasib atuh. Makanya kalau kerja teh yang bener. Kayak Mamet nih, tidak ada masalah, tidak ada SP-SP-an. Lu pikir gua kerja gua gak bener? Gua tuh kecolongan. Ada anak pakai seragam masuk jam sekolah, ngerti? Itu doang. Masih mending itu mah, kecolongan kerjaan daripada kecolongan dompet. Au, lu bisa diem gak? Mau kemana lagi lu, Pade? Main. Gak boleh. Mau main wahana kita. Transmart melarang anak sekolah pakai seragam masuk ke Transmart jam sekolah, ngerti? Loh. Mau main aja. Kagak boleh. Siang, Bu. Lah itu boleh masuk anak-anak? Dia sama ibunya. Nggak mungkin dia bolos. Ini jam sekolah, lu pasti bolos. Keluar. Keluar? Keluar, cepetan. Sono. Keluar, cepetan. Busuk. Ada ide lagi buat kita masuk ke wahana. Sama, gue juga. Mana ya? Lihat gua. Berhasil! Gue coba. Ini berhasil. Gue mau coba. Lolos dia. Juga. Lu mau ngapain? Gua mau nyoba, siapa tuh berhasil juga. Tante, boleh bareng ya? Oh iya, yuk. Siang, Bu. Wah, berhasil juga giliran gua nih. Om, mau masuk ya, Om? Iya. Saya ikut ya. Soalnya saya lihat Om mirip bapak saya. Saya ikut masuk ya. Ayo. Oke, barengan ya. Iya, makan Om. Iya. Kunci Om kayaknya ketinggalan nih. Om. Aduh. Ya, lu lagi. Lu bukannya sekolah, pergi gak lu? Pergi. Pak. Apa Pak? Kagak ada, Pak. Kagak ada tapi-tapian. Lu pergi sekarang. Teman saya udah pada dalam semua, Pak. Yang dua-dua, Pak. Yang tadi dua? Iya, Pak. Udah dalam semua, Pak. Colongan gue. Bener, serius. Masa saya bohong, Pak? Beneran, Pak. Aduh. Maya. Kenapa kita gak berjodoh ya? Pak Arya lagi berkabung. Siapa yang meninggal, Pak? Ini Maya. Enggak ada yang lagi meninggal. Pak Arya cerita aja sama Luvita. Enggak apa-apa kok, Pak. Siapa tahu kan Luvita bisa bantu Bapak. Wah, ini saya lagi mikir, kapan saya ketemu jodoh saya? Kapan tulang rusuk saya tuh kembali ke tempatnya gitu loh maksudnya. Pak Arya. Kan ada Luvita, Pak. Luvita. Saya ini gak mau melukai perasaannya Luvita ya, tapi Luvita itu bukan tipe saya. Pak, Bapak kira Bapak tipe saya? Apa maksudnya? Maksud Luvita, Pak, Luvita itu bisa menerawang. Luvita bisa ngeramal. Siapa jodoh Bapak? Kalau kayak gini-gini nih perasaan saya gak enak, pasti buntut-buntutnya
Ada aja yang kau minta nanti. Pak, Luvita janji deh kali ini Luvita gak bakal minta bayaran. Beneran, Luvita ikhlas banget bantu Bapak. Udah Pak, sini. Ya udah. Nah. Siapa jodoh saya? Garis tangan Bapak lurus, Pak. Maksudnya apa? Udah kelihatan. Jodoh Bapak itu perempuan, Pak. Nah, itu saya juga tahu. Pak, tunggu dulu. Sebentar deh, Pak. Serius deh. Waduh. Garis tangan Bapak nih. Kemana-mana deh, Pak. Hah? Kok ada banyak ya? Artinya nih, perempuan itu bergerak di bidang pendidikan. Tipe saya itu? Iya, pokoknya kalau nggak guru, dosen. Wanita-wanita smart gitu ya? Iya, orangnya cantik banget, Pak. Setia lagi. Udah kelihatan. Bapak ini bintangnya Libra ya? Kalau Libra itu, Pak, paling cocok sama Capricorn. Bukan, saya bukan Libra. Oh, Virgo. Nah, kalau Virgo itu, Pak, paling cocok sama Capricorn. Saya juga bukan Virgo. Cancer? Iya, Cancer. Kalau Cancer, Pak... Nah, cocok sama siapa? Capricorn. Ya udah, kalau gitu kapan saya ketemu sama si Capricorn ini? Oh, bayar, Pak. Katanya tadi kau bilang kau nggak akan minta bayaran. Ah. Loh, kan tadi itu Luvita ikhlas bantuin Bapak. Kalau sekarang kan Bapak pakai nanya. Mana, Pak? Wih, kelihatan, Pak. Jodoh Bapak siapa? Ketemunya di mana? Kelihatan tuh, Pak. Yang benar, kau. Jelas banget, Pak. Bayar dulu. Jelas, Pak. Luvita udah bisa ngeliat. Harus saya coba lihat sendiri dulu. Itu loh, Pak. Kelihatan nggak? Mana? Itu. Bayar dulu, Pak. Pak, mau tahu nggak? Nah. Permisi, Mbak. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau tanya. Oh, kalau mau nanya silakan ke informasi aja, Bu. Oh, makasih. Ada yang bisa saya bantu? Loh, kok Mbak lagi? Kenapa nggak tadi aja? Bu, berikanlah informasi pada tempatnya. Gini, Mbak. Saya mau tanya. Ada murid saya tadi masuk ke sini. Saya ada keperluan sekolah. Oh, keperluan sekolah. Keperluan sekolah itu ada di lantai 2, Bu. Di sana lengkap. Ada buku, ada alat tulis, ada tas, semuanya pokoknya di atas. Aduh, bukan itu maksud saya. Saya mau cari murid saya, mereka masuk sini. Mereka pakai seragam sekolah, Mbak. Oh, seragam sekolah. Seragam sekolah ada di lorong baju, Bu. Itu kelihatan dari sini. Bukan itu maksud saya. Gini aja deh, biar saya yang cari mereka. Saya titip barang ya. Saya pikir mendingan Ibu taruh barangnya aja di sini daripada berat bawa-bawa barang. Sini saya bantu. Sekarang ku tak mau. Semuanya, ku tak mau tak. Makin lama, aduh. Patubas apaan sih bikin Mamet kaget aja? Jangan berisik. Lu bantuin gue, Met, cari 3 anak sekolahan yang masuk kemari, Met. Sorry. Apa? Ada 3 orang anak yang masuk sini? Iya, gue kecolongan. Lu jangan teriak, kenapa sih? Pak Tepas kecolongan? Wah, ini kalau Pak Arya tahu gawat ini. Nanti jangan sampai Pak Arya tahu. Gue kecolongan, Met. Bantuin gue cariin. Pak Tepas mah gimana? Giliran udah kepepet aja, baru minta bantuan sama Mamet. Lah Mamet minta bantuan sama Pak Tepas, dicuekin. Iya, ntar gue bantuin lu deh. Lu tolong dong, Met. Temen lu lagi kesusahan, lu bantuin apa sih? Bantu gue, tapi jangan sampai Pak Arya tahu. Oke, Mamet bantu ya. Mamet nggak bakal bilang sama Pak Arya. Makasih Mamet ya. Ya, tapi Mamet nggak tahu sih kalau ada itu. Mbak Luvita, kagak ada duit-duitan ya. Saya dalam waktu 5 menit bisa nangkap tuh 3 orang anak. Puas. Jadi Pak Tebas butuh waktu 5 menit? Wah, kalau Luvita sih cuma butuh waktu semenit buat ngasih tahu Pak Arya. Matiin telepon nih. Teleponnya matiin itu. Matiin telepon ini. Matiin telepon ini.
Ih, kanan, kanan. Eh, lu jangan berisik tadi. Jadi nggak dapat bonekanya. Enggak, ke kanan. Lu ganggu konsentrasi dia. Ya udah ya. Jangan. Jangan dong, bocah. Diam dulu. Kenapa sih? Tuh, lihat. Temen kita lagi ngambil boneka. Jangan berisik. Karena nggak dapet. Nih. Berisik. Iya. Dapat. Tangkap. Yes. Yes. Kena. Yes. Oh, yes. Dapat. Wow. Jago juga, boy. Bisa nggak? Bisa nggak lo? Ya bisa tuh, Mamet. Mas cuma gitu doang. Kartunya mana sih deh? Minggir. Sini kartunya. Nih. Siap. Otomatis. Minggir. Yang mana? Yang biru. Enggak, yang ini aja lah. Ping. Ya, ping. Ping, ini benar. Cepetan sini. Turun, sekarang turun. Dap. Ya. Aduh, on. Susah, Otomatis. Kenal sama bocah. Aduh, lu, men. Gue suruh jagain, kecolongan lagi deh gue. Kok Mamet sih? Lu kenapa main? Ya, Pak Tepat, kenapa ngedukung juga? Kecolongan lagi tuh gue. Eh, gimana? Udah kejar aja tuh.